Nanti kita lihat sama-sama kerusakannya di mana. Kok setelah ganti oli katanya kok mesinnya ngejim. Waduh. Meter raun wis koyo krepek lho. Assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Siang hari ini kita ada pekerjaan, ada pasien Isuzu Traga. Mobil ini dari Dumai ya? Dari Dumai, teman-teman. Ini datangnya tidak hidup, datangnya di towing. Nah, di sini saya coba sampaikan kepada teman-teman semua ya, keluhannya itu apa. Yang pertama, keterangan dari si bosnya atau pemiliknya, teman-teman, ini baru ganti oli. Setelah ganti oli, dibawa jalan sekitar 50 meter, itu ngejim. Mesinnya mati mendadak, teman-teman. Ini ya, ya ini saya sampaikan keterangan dari ownernya, teman-teman ya. Baru ganti oli, dibawa jalan sekitar 500 meter, mati mendadak. Nah, begitu teman-teman. Jadi ini tidak dijalankan, datangnya di towing. Oke bosku, sebelum kita mulai jangan lupa supportnya, subscribe-nya, like-nya dan komennya. Sekiranya video ini bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman yang lain. Oke, kita lihat traganya. Ini datangnya sudah 2 hari ya? 2 hari. 2 hari teman-teman. Tuh joknya sudah kita naikkan. Airnya penuh, olinya kita cek teman-teman. Kalau menurut saya teman-teman, ini lupa ngisi oli ya. Tapi yang tidak tahu juga, kita nggak boleh seujon kan? Ya cukup olinya. Oke, air radiator cukup, lalu olinya cukup. Kita tes gimana hidupnya. Nah ini sudah tambahan rotak juga itu, pompa elektrik. Oke teman-teman, seperti apa suara mesinnya, starter awal hidupnya gimana? Kita tes dulu. Bisa hidup atau tidak? Kita on kan. Kita starter ya. Di sini starternya berat dan juga ada suara cit seperti yang menjepit teman-teman ya. Jadi tidak perlu kita lanjutkan lagi nih. Masalahnya berbahaya. Keterangan awalnya kehabisan oli. Mohon maaf, keterangannya itu mati mendadak dikarenakan selesai penggantian oli gitu. Supaya mantep, tak ulang meneh yo sekali yo. Untung-untung gak hidup ini. Ah, nah itu tuh. Wih, nah wis. Seperti ada yang menjepit teman-teman. Ya menurut saya itu metalnya ya, kering, gulung dan lain-lainnya. Jadi untuk mesin mobil ini langsung kita turunkan, bongkar total, nanti kita cek teman-teman ya. Oke Ri, makan dulu deh, makan siang Ri. Nanti kita turunkan untuk mesinnya teman-teman ya. Kita bongkar total dan kita lihat bersama nanti gimana kondisinya, apa saja kerusakannya. Oke bosku, bentar. Wolon sih. Kita mulai Isuzunya teman-teman ya. Ini sudah kita pindah posisi mobilnya. Kabinnya sudah kita jungkitkan seperti ini, kita ganjel. Lalu kita mulai pembongkarannya. Baut-bautnya, baut knalpot, selang radiator dan lain-lainnya kita lepasi. Lalu baut transmisinya, baut kelilingnya kita buka semua teman-teman ya. Masih asli nih? Masih pada asli semua teman-teman ya. Ini mau kita katrol ke atas teman-teman ya. Kita angkat seperti biasanya. Oke, masih kita mulai nih. Nanti kita lihat di bawah apa permasalahannya di traga ini teman-teman.
Oke. Kita geser teman-teman arah keluar ya. Up, atas nyundul. Sangkut. Sangkut sautik. Kaki mesin. Udah mentok ini, Ri. Apanya, Ri? Kabinnya. Selang apa? Oh, iya. Kasih. Iya. Oke teman-teman, bosku, untuk mesin Isuzu traganya sudah turun. Kita lepas rantainya dan kita mulai pembongkarannya satu persatu teman-teman ya. Ya semoga saja tidak banyak kerusakannya. Kalau sampai banyak kerusakannya, ya gimana lagi teman-teman. Harus kita perbaiki dan kita ganti. Kita mulai teman-teman pembongkaran mesinnya. Kita cek satu persatu. Kita buka bos pomnya. Ini untuk bos pomnya tidak ada masalah teman-teman ya. Masalahnya itu yang hancur, yang menyebabkan seperti awal di starter itu bunyi cit gitu. Ini saya kira aman, tapi nanti kita cek lagi. Kita bongkar satu persatu teman-teman ya, dan kita cek ya seperti ini. Tempatnya sempit kita di sini. Setelah terbongkar semua, nanti baru kita lihat lagi teman-teman ya. Ini biar dikerjakan dulu, kita ngerjakan yang lain lagi ya. Seperti ini bagi-bagi waktunya, kita kerja, ngambil gambar, video, nanti editing lah. Serepot teman-teman, sulit memang kita kerja sambil buat tutorial itu sulit. Ya terkadang kita ngeluh juga ya, serasa gimana gitu. Tapi kita harus semangat untuk berbagi teman-teman ya, walaupun sedikit. Sudah kita buka untuk silinder headnya. Nah di sini teman-teman, untuk linernya sepertinya masih bagus, tapi belum tahu kita nih. Masih mantap linernya, Ri. Masih kan? Paling metal. Sikit aja lah dia apanya nih. Nanti kita ganti ring aja ya kan. Oke, untuk headnya sudah terlepas, kita tinggal tegakkan. Kita buka bagian depan atau atas ini dan karternya teman-teman. Kita lihat ya. Ya dikarenakan olinya lupa ngisi, ya
pastinya metal dan kurasnya teman-teman itu yang kalah duluan ya. Kalau seperti ini teman-teman ya, bersihkannya yang lumayan repot ini. Namanya juga mesin kerja, jarang dicuci ya, seperti ini tanah semua kuning, tanah merah ya sepertinya ya, lumpur-lumpur. Jadi proses bersihkan nanti kita butuh tenaga ekstra teman-teman, nggak main celup-celup gitu ya. Ya sebenarnya bisa contoh ya, contoh jeleknya itu nggak bagian luar nggak dicuci, bagian luar nggak dicuci, hanya bagian dalam ya boleh juga, tinggal selera masing-masing lah, mau bersih luar dalam atau dalamnya tok. Oke, masih kita lanjut teman-teman ya. Bisa dilihat ini warna-warnanya, nanti setelah kita bersihkan kita cuci bisa dilihat teman-teman. Kita angkat krengsapnya teman-teman dan kita letakkan ya, nanti kita lihat sama-sama kerusakannya di mana. Kok setelah ganti oli katanya kok mesinnya ngejim parah deh, nggak celari. Oke, ini untuk bekasnya ya, komponen mesinnya sebagian di bak ini teman-teman. Nah seperti ini, dan kita lihat satu per satu. Sebentar, medun sih. Kita lihat teman-teman, metal yang mana ri yang paling parah ri? Raun apa duduk? Raun. Waduh. Metal raun wis koyo krepek lur. Nah, seperti ini. Sudah lihat teman-teman ya. Yang ini sudah gulung. Yang gulung berapa ya, Ri? 1 2 3 4. 3. Nomor 2, 3, 4 teman-teman. Lain ya, kita lihat ini ya. Untuk metalnya. Cak dilap yang ini, Mas. Biar nampak Mas itu kayak kain lapnya, Mas. Biar kelihatan di kamera. Hitam dia nggak kelihatan. Nah, udah gitu aja. Nah, kilur. Oke ya, seperti ini ya. Ini yang kita starter. Cet. Nah, itu ini. Nah, gini. Wah, wis kayak peyek iki, Lur. Nah, ini. Sudah ngembang. Duh. Oke, untuk metalnya semua sudah kita lihat. Apalagi krengsapnya. Tuh, iya iki. Nih, bekas gulung ini. Gulung. Ini, wah, udah kecil, Re. Nah, ini teman-teman. Sudah parah sekali ini, Mas. Tak dilap. Oke. Wah, nggak can teman-teman ya. Ini sudah lumayan parah. Tapi nanti yang menentukan bengkel bobot masih dapat atau tidak ya. Kalau sekiranya nggak dapat lagi, sudah 0,100, nanti kita tanya sama pemiliknya, ganti bulat krengsapnya, kita ganti baru atau gimana. Saya harapan kita semoga masih bisa kita selip ya, kita undersis, kita cuci ya. Seperti ini, sudah kita lihat satu persatu dari metalnya dan juga krengsapnya. Kalau yang lain-lain saya kira bagus teman-teman ya, tidak masalah. Metal bulannya cuman dari kena juga deh. Alah, metal bulan ini pun kena ilur lagi. Gepeng beradul, bukan gepeng lagi. Oke bosku, teman-teman semua ya, untuk pembongkarannya sudah selesai, ini tinggal nyuci bersih, kita cuci satu persatu, kita letakkan di tempat yang bersih. Jangan lupa video perakitannya teman-teman. Oke bosku, kalau bisa saran dari saya ya, namanya juga kita manusia, terkadang hilap, lupa, salah, itu tempatnya teman-teman, itu milik kita ya, pasti hilap, salah,
lupa itu pasti ada sama kita. Ya saran saya kalau bisa jangan sampai lupa penggantian oli, ya diisi olinya gitu. Jangan sampai lupa. Tapi kalau namanya sudah terjadi, ya gimana lagi teman-teman? Kita perbaiki lah ya. Ya semoga tidak terulang kepada teman-teman kita yang lain. Semoga info ini bisa bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih. Assalamualaikum.